Assalamualaikum. Boleh mengganggu sebentar? Nah, ini teh judulnya apa ini? Sayur keliling. Sayur keliling. Pasar berjalan. Oh, pasar berjalan. Masya Allah. Oh, ini ada yang belanja kebetulan ini. Oh, belanja apa, Bu? Hari ini belanja apa? Belanja ayam. Nyari yang gak ada, Bos. Mau ayam. Buat breakfast. Ya, oh, itu. Ini sepertinya lengkap banget deh. Ih, endol-pendol. Ya, dari mulai sayuran. Sayuran apa aja, Pak? Ada sayur cintrong, daun ubi, kangkung, pakis. Semua ada. Selain sayur sop, ikan mujair. Oh, ada ikan juga rupanya. Udang, kikil. Ada tahu. Tahu, tahu berapa itu satu? Tahu 2.000, yang kecil, yang gede 4.000. Udang 5.000. Berapa kilo tahunya? Tahu cuman isinya paling 1/4 kilo. 4 kilo. 2.000 ya? Iya. Itu ada cabe, udah di set dibungkus rapi, ada yang merah. Ikan mujair 30.000. 30.000 itu 1 kilo. 1 kilonya 30.000. Oke, ambil kilo ya. Lihat secara lebih detail apa aja yang dibawa sama Bapak siapa, Pak? Raslam. Bapak Raslam dari Pangandaran ya? Iya. Asli dari Pangandaran. Dia Pancaten. Penjualan dari apa? Ada herbalnya juga. Kebutuhan perdapuran ditambah herbal halal. Mulai sayuran sampai cabai, tahu, tempe, semua ada. Ini juga jualan herbal. Obat kesehatan, alat kecantikan, alat mandi. Oh, alat semua mandi. Ada. Ini benar-benar supermarket berjalan. Ya, semua halal. Ada tahu, tempe sama telur. Telur asin. Telur asin sama telur puyuh juga ada. Rupanya ini benar-benar seperti supermarket berjalan. Bapak Raslam ya. Udah lama 10 tahun. Oh, 10 tahun. Itu kira-kira omsetnya berapa nih satu gerobak? Satu gerobak sekitar 2 juta. 2 juta? Wah, Masya Allah. Satu gerobak, saudara-saudara, ini 2 juta. Berikut yang doang. Berikut modal. Ya. Itu motornya jenis apa itu? Supra 125X. Itu nggak sayang motornya, Pak? Harus motor ada. Baru justru ini biar motor enak. Baru. Begitulah ya. Namanya supermarket atau apa? Sayuran dan segala macam kebutuhan untuk perdapuran. Jadi enak ini, Bu, buat Bapak untuk dijual sehari-harinya sama Bapak Raslan dari Pangandaran. Itu kalau sehari bisa habis nggak, Pak? Habis, rata-rata habis. Rata-rata habis ada dalam satu hari. Itu waktunya jualan dari jam berapa, Pak? Berangkat habis subuh sampai jam 11 siang. Sampai jam 11 siang dari mulai subuh. Jadi habis modal 2 juta ini. Tapi ada keuntungan mungkin dari 13.000 penjualan. Kalau 2 selama 25. Berapa jam ya, dari mulai subuh jam 4 sampai jam 11 berarti sekitar 6 jam. Itu kata Bapak Raslan. Semua barang dagangan rata-rata habis terjual. Oke, Bapak Raslan, terima kasih sekali ya. Ya, terima kasih. Ini boleh saya upload ke YouTube? Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.